Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so hari ni I nak share dengan korang 5 perkara jangan buat semasa anda mendekor. Okay, macam menarik je kan? Okay, so kita tengok satu persatu. Okay, yang pertama, tak mengenal pasti konsep. Maksudnya kat sini, dia tak tahu pun nak buat konsep yang macam mana. Betul tak? Pastikan konsep yang korang guna tu adalah konsep yang sesuai dengan ruang yang korang ada. Yelah, mana taknya. Kalau konsep itu lain daripada apa yang korang plan, kan jadi lain. Tapi tak salah kalau anda ingin mencuba. Tak kisahlah konsep yang korang guna tu, konsep lama ke baru ke, okay? Asalkan dia trending, okeylah. Dan sesuai dengan ruang yang kita ada. Okay, yang kedua, pemilihan konsep yang melebihi tema 3 color. Okay, so maksudnya kat sini, korang jangan menggunakan lebih daripada 3 color. Contoh, macam korang tengok dekat atas ni, dekat ruang yang I ada ni. Okay, I menggunakan dinding warna kelabu, grey, light grey. Okay, lepas tu I gunakan hijau-hijau. And then I gunakan warna putih dan juga hitam. Maksudnya dah lebih daripada 3 color. Tapi kalau ia bersesuaian, tak mengapa. Warna yang digunakan tu warna yang satu keluarga. Dan anda juga dibenarkan untuk menggunakan satu warna sebagai highlight dalam dekorasi ruang anda. Okay, bila anda menggunakan banyak warna dalam satu ruang, okay, kita tak cerita dalam satu rumah, kita cerita dalam satu ruang. Macam baju ni lah, ha, nampak tak? Banyak sangat warna kan, ada warna kuning, putih, biru, merah. Mana satu kita nak highlight? Okay, poin yang ketiga, hangat-hangat tahi ayam. Maksudnya kat sini, korang cakap je lebih tapi buat tak pun. Macam itulah. Bila kita dah bersedia untuk melakukan dekorasi, jadi kita kena buat betul-betul lah, kita buat sampai habis. Poin yang keempat, jangan membeli secara boros. Yelah, korang dah tahu konsep nak buat apa, tapi korang dah beli luar daripada konsep. So maksudnya kat situ korang dah membazir. So jangan membazir. Membazir tu amalan syaitan. Dan kalau mereka yang tak tahu lagi konsep apa nak buat, jangan terus membeli. Tapi plan dulu, cari dulu konsep yang bersesuaian dengan ruang anda. Poin yang kelima ni sangat-sangat penting ya. Yang kelima ni adalah jangan syok sendiri. Maksudnya kat sini, korang main bedal je dekor rumah korang tu syok sendiri. Maksudnya korang tak nak dengar pendapat-pendapat orang yang berpengalaman. Korang tak nak tengok contoh-contoh rumah ataupun idea-idea yang telah dikeluarkan oleh ID yang sebelum ni. Jadi tak salah untuk kita bertanya, betul tak? Tapi aku yang syok sendiri. Yang penting korang jangan syok sendiri dalam mendekorasi ruang anda. Okay? Aku ni sekejap anda, sekejap korang, alah tak lah kan. Yang penting korang faham, boleh? Okay, itu sahaja 5 perkara yang korang jangan lakukan semasa mendekor. So, semoga entry ni bermanfaat bagi anda. Dan juga kalau anda nak kritik, ada pendapat korang yang lain, anda share, komen dan juga like. Jangan lupa, Cikgu Chubby Studio. Bye.